Allahumma atni ta'ala nafsik, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم، فافد علينا ببركة لباس العز والتكريم، وأسكننا بجواره في دار النعيم، ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآل أهل الصدق والوفاء، كلنا معينا ومصحفا، وموئنا من الجنة غرفا، وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار، كفر عنا الذنوب والأوزار. يا الله يا الله يا الله، واحرزنا من جميع المخاوف والأخطار، واجمع بيننا وبينه في دار القرار، وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار، وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار. يا غفار يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Di klinik mana? Ah, di bumi. Di bumi mana? Di. Oh, aku cenah ka Cipatik cenah. Tadi mah dukaina mah teten. Oh, seurna hapunten asang salamna. Iya, atos diuningakeun can. Ka tadi ka awal ka jamaah. Heeh. Kita can sadaya. Heeh. Jadi anak. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa khatamu anbiyaih wala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, juga segenap mustami'in, mustami'at yang mulia dimanapun berada, yang ikut menyimak melalui audio video streaming, melalui medsos, melalui Asyifaa TV dan medsos lainnya, yang semuanya semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dari segala kejelekan zahir dan batin. Dan semoga segala hajat-hajat kita yang baik menurut Allah dikabul oleh Allah. Semoga kita dipanjangkan umur dengan kesehatannya, keafiahannya, lahir dan batin, dengan limpahan nikmat, karunia, rezeki yang hissi, yang ma'nawi, limpahan rahmat, limpahan barokah, limpahan hidayah dan taufiknya, limpahan ampunan Allah dan juga keridhaannya, kecintaannya. Dan semoga hati kita diterangi oleh Allah dengan cahaya ilmunya yang manfaat. Semoga Allah memanfaatkan ilmu yang sudah Allah ajarkan dan menambah-nambah ilmu yang manfaat tiada hentinya. Dan di akhir hayat semoga kita mendapatkan husnul khotimah yang paling tinggi martabatnya di sisi Allah, dan mendapatkan syafaat dari junjungan kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dimasukkan ke surga Firdaus A'la tanpa dihisab dengan syafaatnya, tanpa melewati dulu prosesi kejelekan, musibah sedikit pun. Dan di majelis sekarang ini guru kita Pengersa Akang tidak bisa hadir karena udzur, beliau sakit, di mana kita semua mari kita mendoakan beliau baik di majelis yang agung ini saat ini maupun juga di setiap kita berdoa. Doakan oleh kita para ulama-ulama Allah seluruhnya, doakan oleh kita orang-orang yang berjuang di jalan Allah bersama para ulama seluruhnya, siapapun itu, dimanapun dan kapanpun. Semoga semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, dikasih kesehatan, kegagahan dalam berjuang di jalannya oleh Allah, dikasih kemudahan dan diselamatkan dari segala malapetaka, dari segala musibah, dari segala fitnah, dan dari segala penyakit, dari segala wabah, dari kejahatan makhluk yang jahat. Dan semoga beliau-beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditambah-tambah keberkahannya dan ditambah-tambah rahmatnya, ditambah-tambah tinggi derajatnya oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asrarul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita meneruskan perjalanan dalam mencari ilmu Allah melalui kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Arif Billah Qutbul Irsyad wa Ghuthul Ibadi wal Bilad Sayyiduna wa Maulana Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah wa nafa'ana wal muslimin wal muslimat bihi wa bihadal kitab wa bi'ulumihi wa ada alaina min barakatihi wa karamatihi wa syafa'atihi wa amadana bimadadihi fid dini wa dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Yang mana pembahasan yang telah lalu, kita masih dalam pembahasan pentingnya kita semua bangkit berdakwah, menjelaskan bahwasanya di setiap masa tidak akan sepi dari para ulama-ulama Allah yang terus konsen berdakwah, mengajak umat kepada Allah, mengajak umat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajak umat kepada jalan Allah dan Rasulnya. Meskipun banyak di masa tersebut kelompok-kelompok yang berniat menghancurkan agama ini, kelompok-kelompok yang menghinakan agama ini, yang menghinakan ulama, yang menghinakan umat Islam dengan berbagai cara. Agama ini tidak akan lenyap. Seperti yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Sayyiduna wa Maulana Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu, yang dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab ini, beliau berkata qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi wa bi'ulumihi fid dharaini amin wa fi kalami amiril mu'minin Ali radhiyallahu anhu Allahumma la takhlu al-ardu min qa'imin laka bihujjah imma dhahirin mashhurin aw khamilin makhur ila akhiri ma ruya anhu. Amirul Mu'minin Sayyiduna Ali karramallahu wajhah berkata bahwasanya bumi ini tidak akan pernah kosong dari orang yang mendirikan hujjah. Yang mendirikan hujjah yang membela agama Allah, imma yang nampak, yang masyhur. Sekarang masih banyak ulama-ulama yang nampak, yang masyhur, yang membela agama Allah daripada ulama-ulama Allah ahli sunnah wal jamaah di berbagai negara, khususnya di Indonesia masih banyak. Bahkan yang menggarap medsos juga alhamdulillah banyak daripada ulama-ulama Allah yang membela agama Allah daripada ahli sunnah wal jamaah. Kita lihat di negara-negara lain sekarang lewat medsos, kita lihat alhamdulillah bangkit para ulama ahli sunnah wal jamaah, terus memberikan penerangan cahaya kepada hati umat dan juga membersihkan hati umat, pemikiran umat dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang sudah keluar dari jalur ajaran Allah, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jalur manhajnya ahli sunnah wal jamaah. Ya, sekarang para ulama-ulama Islam bangkit di berbagai negara. Kita lihat, alhamdulillah, melalui medsos ada yang langsung keliling, ya, melalui majelis-majelisnya yang mulia. Kita bahagia, kita bahagia, kita bahagia. Alhamdulillah, walaupun sekarang pemahaman-pemahaman dan pemikiran-pemikiran dari luar ahli sunnah wal jamaah, mereka berjuang, ya, mati-matian untuk menyebarluaskan manhaj mereka, pemikiran mereka yang mengatasnamakan Quran dan As-Sunnah, yang mengatasnamakan As-Salafi. Mereka gencar, ya, bikin TV-TV, bikin radio-radio, lewat medsos, YouTube dan sebagainya. Namun Abuya mengajak kepada semua masyarakat umat Islam ahli sunnah wal jamaah, kita sudah punya ulama dari dulu juga, kita sudah punya guru, maka terus kita ngaji kepada guru, terus kita ngaji kepada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Jangan ikut-ikutan menyimak, mendengar, ya, orang-orang yang menyuarakan Islam yang sudah keluar dari jalur ahli sunnah wal jamaah, ya, walaupun gaya, karena yang kita ikuti bukan kegayaan tapi kebenaran, dan kebenaran ada di kelompok terbanyak, As-Sawadul A'adham. Kelompok terbanyak adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang banyak yang mengambil label As-Sunnah, padahal sudah keluar daripada Sunnah itu sendiri. Banyak yang pakai label As-Salafi, mengikuti para ulama salaf, padahal sudah keluar dari manhaj para ulama-ulama salaf, baik sahabat, tabi'in, tabi'in, ketika dicocokkan dengan ajaran para sahabat, tabi'in, tidak cocok, tapi labelnya as-salafi, ya? Begitu dicocokkan dengan sunnah, bahwa ulama-ulama ahli hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Nasai, Imam Malik bin Anas, Imam Bazzar, Imam Baihaqi, Imam Hakim, dan imam-imam ahli hadis yang jelas-jelas mereka ahli sunnah, mereka itu ahli, Masya Allah, di dalam ilmu sunnah. Begitu kita cocokkan, ternyata tidak cocok dengan para ulama-ulama yang sudah ahli di dalam sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini terus mereka memperlihatkan kedok-kedok ini, sehingga banyak juga yang tertipu dengan kedok ini, tertipu dengan kamuflase ini, fata morgana ini. Sementara para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang jelas-jelas as-salafi, seolah itu ahli bid'ah, diingkari kesalafiahannya, ya. Padahal di mana-mana semua ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah semuanya sama memakai label as-salafiyah atau as-salafi, pesantren as-salafi, as-salafi dari dulu. Dan kira-kira 200 tahun lebih datanglah yang mengaku as-salafi dan lalu mendepak as-salafi daripada ahli sunnah wal jamaah, seolah dirinya lah as-salafi kan? Padahal ternyata tidak cocok dengan salaf, ulama-ulama salaf. Maka hati-hati ya, mereka bikin TV-TV, YouTube-YouTube dan sebagainya. Dan ketahuilah bahwasanya lahirnya yang disebut dengan ISIS, lahirnya yang disebut dengan aliran-aliran garis keras, lahirnya radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan Islam itu adalah dari kelompok yang mengatasnamakan as-salafi, yang hanya kedok saja. Ingat, hanya kedok saja. Sehingga ya, Buya selalu mengingatkan mereka tidak salah dalam seluruhnya kan? Justru banyak umat Islam yang tergiur dengan indahnya nasihatnya, namun umat ini kan tidak tahu titik salahnya, dan titik salahnya ini sangat berbahaya ya. Begitu tergiur dengan indahnya nasihatnya, akhirnya ikut ngaji kepadanya, paparan Quran dan hadis, nasihat-nasihat agama yang baik. Tapi umat ini tidak tahu titik salah yang sangat berbahaya, yang merusak agama. Bukan cuma merusak agamanya, tapi juga merusak antar yang seagama, kerukunan antar umat yang ya, umat beragama ya, kerukunan antar sesama manusia. Ini bisa hilang, kerukunan ini, keharmonisan ini hilang, akhirnya kedamaian, ketentraman hilang. Gara-gara apa? Gara-gara pemahaman-pemahaman yang dicetuskan oleh mereka, yang tawasul musyrik, ziarah kubur syirik kan? Allah yang ngomong kepada orang yang sudah mati walaupun nabi, wali itu kan? Yang menyeru ya wali Allah, ya Rasulullah, musyrik Allah. Lalu yang melakukan amalan yang tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bid'ah dolalah finnar, di neraka. Maulidan bid'ah dolalah finnar, rajaban bid'ah dolalah finnar. Nah, tahlilan kan? Kalau ada orang yang meninggal lalu ada tahlilan yang biasa kan? Dilakukan oleh umat Islam, bukan cuma di Indonesia saja, di seluruh negara. Ila arwahi itu kan, menghadiahkan sebagian daripada pahala amal soleh, bacaan dan sebagainya. Ini bid'ah dolalah, ini tidak ada contohnya dari Rasul. Dan nah, ini penghakiman ini bukan hanya dalam pemikirannya saja, tapi juga dalam praktek kehidupan menjadi berubah. Berubahnya apa? Memusuhi orang-orang yang menurut mereka ahli bid'ah, menurut mereka syirik. Memusuhi sampai berani mendolimi, sampai berani membunuh. Ini yang terjadi, dan ini fakta, tidak bisa ditutup-tutupi. Berapa ratus ulama-ulama dulu di Saudi Arabia, ahli sunnah wal jamaah, gara-gara tukang tawasul dibunuh. Ini tidak bisa ditutup-tutupi karena ini sejarah. Dan yang dibunuh kan ulama, dikisos ulama. Gara-gara apa? Dituding ini ahli syirik karena ini suka tawasulan. Lalu jarah ke kubur, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ini syirik, ini musyrik. Nah, lalu mereka menganggap bahwa syirik halal darahnya, ya? Lebih dari itu bukan hanya sebatas pemikiran, tapi juga tindakan yang ini sangat-sangat berbahaya. Apa? Bunuh, ya? Rampas saja hartanya, ya. Dimusuhi, ya, dimusuhi, dizolimi, yang berbeda dengan pemahamannya. Kalau ahlu sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Ahli sunnah wal jamaah itu, ya, satu melihat dari sisi akidah, ya. Akidah harus sama semua. Dua, melihat dari sisi al-akhlakul karimah, ajaran akhlak yang mulia harus sama semua. Ketiga, melihat dari sisi syariah, hukum syara. Dari hukum syara ada dua. Satu, ada yang harus sama, yaitu yang mujma' alaih, yang diijma'kan. Kedua, ada yang boleh tidak sama, yaitu yang mukhtalafih, yang diikhtilafkan di antara para ulama-ulama mujtahid dalam menentukan hukum syara', ya. Maka harus dikenal, diketahui bagaimana pendapatnya para imam-imam. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad, ya. Harus dilihat, karena dalam menetapkan hukum, ya, dalam syariat Islam ini banyak sekali yang berbeda pendapat di antara beliau-beliau. Di sini umat Islam semuanya agar tahu, dan umat Islam semuanya tidak boleh berubah akhlak, rasa hati, kan? Tidak boleh berubah sikap penghormatan, cinta dan kasih sayang, kan? Tidak boleh berubah. Ingat, walaupun berbeda pendapat, walaupun berbeda pendapat, tidak boleh berubah. Karena perbedaan ini perbedaan yang dibolehkan dalam agama. Nah, yang tidak dibolehkan dalam agama perbedaannya satu dalam urusan akidah, dua dalam urusan akhlak, tiga dalam urusan syariat Islam fiqhiyah yang mujma' alaiha, yang diijma'kan. Nah, bagaimana ahli sunnah wal jamaah menyikapi yang tidak boleh ada perbedaan? Menyikapi yang tidak boleh ada perbedaan, ulama ahli sunnah wal jamaah hatta dengan non-muslim sekalipun, satu, dan mengutamakan, ingat, mengedepankan kasih sayang dalam hati. Kedua, ya, mengutamakan kerukunan, persaudaraan, ya, silaturahmi. Ini dengan yang berbeda, jelas-jelas beda akidahnya nih. Tetap, kan, hati harus sayang kepada siapapun. Tetap, kan, ukhuwah, persaudaraan harus dijalin, ya. Ingat. Dan juga tetap berbuat kebaikan dan berakhlak mulia kepada siapapun yang jelas-jelas berbeda dalam akidah yang tidak boleh beda, akhlak yang tidak boleh beda, urusan fiqhiyah yang mujma' alaiha yang tidak boleh beda. Ini harus terus, Masya Allah, kita sikapi dengan akhlak, ya. Ini menyembah berhala, ini menyembah ini, ini jelas berbeda, ya. Ahli sunnah wal jamaah tetap, kan, menetapkan kebenaran adalah kebenaran, kan, kebatilan adalah kebatilan. Ingat, ini ahli sunnah wal jamaah. Dan ahli sunnah wal jamaah juga tidak mencampur adukan, ya, yang tidak benar masukkan kepada yang benar, yang benar digabungkan dengan yang tidak benar. Tidak mengatakan bahwasanya semua agama di muka bumi ini benar, dan tidak ada yang salah. Nah, tidak juga seperti itu. Yang benar ya benar, yang salah salah. gitu kan? Yang hak, yang hak, yang batil, yang batil. Masa semua agama benar? Ya? Masa semua pemikiran benar? Maka semua niat benar? Masa semua niat benar? Masa semua kan, ucapan benar? Masa semua perbuatan benar? Ada yang benar, ada yang salah, tidak boleh dipungkiri. Ya? Ingat, makanya tidak boleh titik di sana. Semua agama benar, titik, jangan titik koma, menurut pemeluknya masing-masing, titik, baru begitu. Nah, bagaimana cara menyikapi yang menurut ya, menurut ajaran Islam ini salah, ini dengan sesat, ya, baik akidah maupun apa dalam akhlak maupun dalam urusan fikhiyah. Menyikapinya hati penuh sayang, menyikapinya dengan akhlak yang mulia, menyikapinya dengan tetap menjaga kerukunan, kedamaian, keharmonisan, ketentraman, keamanan Allah. Masya Allah, menyikapinya dengan apa? Dengan terus berbuat baik kepada siapapun. Nah, ini menyikapinya. Dan menyikapinya dengan apa? Dengan terus berdakwah, terus amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang terbaik, dengan terus mengklarifikasi pemikiran-pemikiran yang salah, kan? Dibersihkan, diputihkan kembali, kan? Diputihkan. Nah, dengan cara yang baik, tetap menjaga kerukunan. Itu cara ahli sunnah wal jamaah. Ketika kita lihat cara mereka, kan, yang disebut dengan Wahabi, Wahabiyah, cara mereka itu bukan gitu. Kalau berbeda dengan saya dalam akidah berbeda, kan, musuh, kan, bunuh. Nah, masya Allah. Ini lebihnya apa? Lebihnya kalau dia sudah punya negara, negaranya runtuhkan. Pemerintahannya runtuhkan, sehingga ada upaya, nah, upaya meruntuhkan, menggulingkan pemerintahan. Nah, inilah yang berbahaya, yang sekarang terus diawasi ya oleh pemerintah kita, terus diawasi. Kenapa? Karena ini bukan cuma ceramah, bukan cuma amal ibadah. Kalau amal ibadah tidak mungkinlah pemerintah menyalahkan orang beramal, orang sholat, orang baca Quran, orang wirid, baca sholawat, berbuat kebaikan. Tidak mungkin pemerintah atau polisi atau Densus 88 mengatakan bahwa ini dan berbahaya. Ya enggak lah, kebaikan itu kebaikan. Tuh. Yang diawasi apa? Yang ketika dia membahayakan yang lain, termasuk membahayakan pemerintahan. Ya. Sudah ada rencana-rencana menggulingkan pemerintahan, bagaimana orang-orangnya bisa masuk ke titik-titik penting di pemerintahan, masuklah ke MUI, masuklah ke parlemen, masuklah ke DPR, masuklah ke MPR, masuklah berbagai cara mereka seperti itu. Ya. Ini yang tetap harus diawasi oleh pemerintah, harus diawasi oleh para penegak hukum, dan harus diawasi oleh para ulama, ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena ini bukan sekedar dia melakukan amal soleh, tidak masalah itu urusan amal soleh, lakukan saja. Ya, nasihat-nasihat yang baik jalankan saja, tapi sisi-sisi yang berbahayanya ini yang kadang orang awam, masyarakat umat Islam yang awam tidak tahu ada sisi bahayanya di situ. Kalau dia sudah punya kekuasaan, bisa disembelih orang yang tukang tawasul, seperti yang sudah terjadi sekarang, yang terjadi di Yaman yaitu sekarang, yang terjadi di Syria yaitu, kan? Pahami oleh kita. Nah, maka paham Wahabiyah ini, ingat, ini sekarang ditolak, diingkari oleh semua ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita lihat di berbagai negara para ulama sekarang berbicara, mau tidak mau Buya juga harus ikut berbicara tentang ini, demi menyelamatkan umat Islam yang begitu banyak sekali menyelamatkan pemikiran manhaj ahli sunnah wal jamaah yang sudah mengakar di Indonesia ini. Sekarang lihat, ulama-ulama di Malaysia ikut bersuara, ulama di Singapura ikut bersuara, menolak kan pemahaman Wahabi, ajaran Wahabi. Ini ajaran Wahabi bukan produk Nusantara, bukan produk ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, tapi produknya dari sana, produknya kan, dari Saudi, produknya. Fahami? Lalu disebarluaskan, masuk ke situ, masuk ke sini. Sekarang Al-Azhar, Syekhul Azhar berbicara dengan tegas. Mufti sana juga, yang dulu, yang sekarang, diantaranya Mufti Syekh Ali Jum'ah, kan? Yang sekarang masih ada. Terus menyuarakan ini. Ya, Syekh Usamah Al-Azhari, ulama muda tuh, di Mesir, ya, ulama besar, beliau juga menyuarakan. Al-Habib Ali Al-Jufri menyuarakan, semuanya menyuarakan. Al-Habib Abu Bakar Al-Adi, Abu Bakar Al-Masyhur hafizahumullah wa ra'ahum, semuanya menyuarakan, dan banyak lagi di berbagai negara yang ikut menyuarakan. Kenapa? Karena sudah melihat ada percikan-percikan api, ya kan? Ingat, dari pihak mereka yang sengaja disulut, nah, sehingga terjadi peperangan-peperangan, terjadi, nah, dan sebagainya, dan mereka berusaha menguasai medsos, sehingga lewat medsos, ya, mereka terus menyebarluaskan pemikirannya. Maka kita ulama ahli sunnah wal jamaah di Indonesia ini terbanyak, harus bangkit. Ulama-ulama harus berbicara, selamatkan umat, selamatkan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ya kan? Ya. Kikis habis pemikiran mereka itu, karena berbahaya sekali. Bukan sekedar mereka menetapkan bid'ah dolalah kepada yang ahli maulidan, bukan cuma mereka menetapkan syirik musyrik kepada yang suka tawasul. Lebihnya apa? Tindakan mereka sudah masuk kepada kriminal dan kejahatan. Bunuh, ambil hartanya, boleh, halal darahnya, dan sebagainya. Ini yang berbahaya. Gulingkan pemerintahannya, ini yang berbahaya. Maka ketika ada kejadian kemarin di MUI kita, kan, ditangkap oleh Densus gitu, kita berbahagia. Ulama MUI ini harus bersih, majelis ulama ini harus bersih, karena majelis ulama ini dibangun oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, kan? Ini kan masyarakat umat Islam tidak tahu, yang menyusup ke dalamnya kita nggak tahu. Maka kita bersyukur kepada pemerintah, mendorong kepada Densus 88 agar terus membersihkan pemerintahan Indonesia ini dari pemikiran-pemikiran, pemahaman dan manhaj Islam yang, ingat, tidak sesuai dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ini yang membahayakan soalnya. Ahli sunnah wal jamaah itu kalau berbeda pendapat hatta dalam akidah, tetap menjaga kerukunan, tetap menjaga persaudaraan, tetap berakhlak mulia. Itu ahli sunnah wal jamaah. Ini udah lain, ini udah lain. Ya, maka umat Islam harus bersyukur kepada pemerintah, kepada Densus, bersyukur, kan? Yang sekarang digemor-gemorkan, ya, oleh pihak mereka. Ingat, apa namanya? Kriminalisasi, kriminalisasi ulama. Yang sebetulnya kriminalisasi ulama ini tidak ada. Lah, ulama-ulama, lihat ahli sunnah wal jamaah, siapa yang dikriminalkan? Malah didukung oleh pemerintah, malah didukung oleh polisi, ya? Buya saja kerjasama dengan pemerintahan, siapapun itu. Buya kerjasama, Asyifaa kerjasama dengan pihak kepolisian, dengan pihak TNI untuk membangun keamanan, keharmonisan, ketentraman dan kedamaian di negeri Indonesia ini. Karena keamanan ini sungguh sangat dipentingkan bagi kehidupan kita. Kita sholat tidak aman bagaimana? Kita ngaji tidak aman gimana? Ya? Ingat, ingat, ingat itu, ingat itu. Maka kita semuanya, para tokoh-tokoh dan ulama, harus selalu kerjasama dengan pihak yang berkuasa, ya? Kerjasama terus membangun keamanan. Dan ketika kita kerjasama, ya, dengan baik, Ingat bahwa kita akan mendapatkan pahala mengamankan semua yang ada di negeri ini. Kita akan mendapatkan pahala. Bagaimana pahala mententramkan, menenangkan hati manusia, bukan cuma muslim saja, non muslim sekalipun. Bahkan binatang menjadi selamat. Kenapa? Kalau perang binatang juga habis. Ada kan? Darah manusia ngalir di sana di sini, baik yang berdosa maupun yang tidak berdosa. Bahkan darah yang tidak berdosa lebih banyak dialirkannya ketimbang darah yang berdosanya. Karena yang tidak berdosa tidak punya senjata, mereka nggak melawan, dibrendel, ya udah nggak melawan, habis. Lihat yang terjadi, kedoliman dan kejahatan segelintir, berapa puluh atau berapa ratus umpamanya mereka yang punya senjata. Terjadi peperangan, lalu yang tidak punya senjata berapa puluh ribu, ratus ribu yang meninggal dunia. Mereka tidak tahu apa-apa. Bayangkan, urusan ketakwaan ibadah menjadi terhimpit, urusan dakwah menjadi terhimpit. Jika terjadi peperangan, apakah peperangan ini yang kita inginkan? Lah, Ahli Sunnah wal Jamaah justru menjaga jangan sampai terjadi permusuhan, jangan terjadi perbedaan pendapat, silakan, tapi permusuhan jangan terjadi. Perbedaan pendapat silakan, tapi jangan sampai ada sikap dan kata dan tulisan yang menyulut permusuhan, apalagi sampai peperangan. Ajaran ulama Ahli Sunnah wal Jamaah tetap menetapkan kebenaran adalah benar, hak adalah hak, batil adalah batil, ya kan? Namun tetap dikedepankan apa? Rasa kasih sayangnya. Dikedepankan apa? Akhlakul karimah. Dikedepankan apa? Ya kan? Merangkul semua pihak. Dikedepankan apa? Berbuat kebaikan kepada semua pihak. Dikedepankan apa? Membangun ukhuwah, persaudaraan, membangun silaturahmi dengan semua pihak, hatta dengan yang berbeda dalam akidah. Allah, Masya Allah. Ini ajaran siapa? Ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang sesat itu menjadi apa? Menjadi proyek, bukan musuh. Orang-orang yang sesat menjadi proyek, keuntungan bagi ulama, bukan musuh. Ini proyek saya. Kalau tidak ada yang sesat, di mana akan tegak amar bil ma'ruf nahi anil munkar? Kalau tidak ada yang bodoh, di mana bisa dilakukan taklim, tabligh, nasihat dan sebagainya, kan? Pesantren nggak mungkin ada kalau semua orang pintar, orang paham pada agama. Akan adakah majelis taklim? Akan adakah madrasah Islam, sekolah Islam, universitas Islam, pesantren-pesantren Islam? Tidak mungkin ada. Itu karena apa? Karena ada yang bodoh. Paham tidak? Nah, pahami oleh kita semua. Pahami oleh kita semua. Jangan tergerus pemikiran kita dengan isu dan kriminalisasi ulama. Jangan. Jangan tergerus, karena ini dimunculkan oleh pihak-pihak yang mereka memaksakan diri ingin menyebarkan pemikiran-pemikiran keislamannya yang tidak sesuai dengan manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah, yang di dalamnya ada radikalisme, yang di dalamnya ada terorisme, yang di dalamnya ada pemikiran-pemikiran yang menyesat-nyesatkan, yang memusyrik-musyrikan, yang membidah-bidahkan umat Islam sendiri, kan? Yang ini terbesar, yang ini adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Lebihnya mereka memusuhi, lebihnya mereka juga mendolimi dan sebagainya. Nah, kita semuanya harus kompak. Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, umat Islam yang berhaluan Ahli Sunnah wal Jamaah, perlihatkan keahli sunnahan dan keahlul jamaahan kita semuanya dalam pemikiran, dalam ucapan, dalam akhlak. Jangan terlalu khawatir kita. Ingat, dengan adanya ulama yang ditangkap, ulama itu bukan rasul, bukan nabi, tidak masuk. Boleh jadi ada satu sisi yang ini merupakan kezoliman atau kriminal menurut hukum, walaupun mungkin menurut pribadinya benar, kan? Karena orang-orang yang punya paham dan punya akidah sesat aja, dia menganggap kepada akidahnya benar. Ya kan? Wahabi punya akidah apa? Tuhan di aras, Tuhan di langit. Mereka menganggap akidahnya benar. Ya kan? Bahwa Allah bersemayam di aras, zatnya Allah, kan? Bersemayam di aras. Mereka menganggap akidahnya benar. Fahami oleh kita. Maka kita semuanya umat Islam yang jelas, kalau di Indonesia Ahli Sunnah wal Jamaah bisa disebut 99,9% umat Islam di Indonesia Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebetulnya hanya sedikit sekali yang mengikuti kepada paham-paham Wahabi, paham-paham Syiah. Itu sebetulnya sedikit. Namun yang sedikit ini kalau dibiarkan, ingat, akan menjadi membesar. Maka kita umat Islam dan kita para ulama harus terus mengikis pemikiran-pemikiran mereka dengan dalil-dalil yang akurat, ya. Tetap juga menjaga kerukunan, tetap juga menjaga persaudaraan, walaupun dengan Wahabi, walaupun dengan Syiah. Ya kan? Tokoh-tokoh Syiah tetap kerukunan harus dijaga, ya. Walaupun jelas berbeda, jelas mereka menyalahkan kepada orang-orang yang berbeda pemikirannya dan haluannya dengan mereka, menganggap sesat, menganggap murtad, menganggap syirik dan sebagainya. Tapi kita Ahli Sunnah wal Jamaah tetap menjaga ukhuwah, tetap menyayangi mereka, ya kan? Tetap bersilaturahmi dengan mereka. Nah, ini cara Ahli Sunnah wal Jamaah, dan ini bagian dakwah yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita, cara dakwah yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu taala anhu di dalam kitabnya. Ini ad-da'watu tammah, dakwah yang sempurna. Bagaimana cara dakwah yang sempurna? Kita akan bisa menyimak apa yang dikatakan oleh beliau, arahan beliau bergerak dalam dakwah semuanya, kan? Bagaimana ulama dakwah kepada muridnya, bagaimana pemerintah dakwah kepada rakyatnya, kan? Bagaimana suami dakwah kepada keluarganya, istrinya, orang tua dakwah kepada anaknya, majikan dakwah kepada pembantunya, kan? Atau karyawannya. Nah, dakwah satu sama lainnya. Ini dakwah yang sempurna. Bagaimana cara dakwah ini? Dikasih arahan oleh Al-Imam Al-Habib Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Salah satunya apa yang Buya katakan barusan, itulah pemikiran, ya, yang diajarkan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu taala anhu dan ulama-ulama Islam Ahli Sunnah wal Jamaah radhiyallahu anhum jami'an. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kalimat ini manfaat, ya, khususnya bagi yang ngomongnya maupun umumnya bagi semua yang mendengarkannya. Dan insyaallah pada hari Ahad yang akan datang tanggal 5 Desember Buya mengundang kepada semua para jemaah untuk bersama-sama mengagungkan, merayakan maulidnya Rasulullah SAW di Pondok Pesantren Asy Syifaa Walmahmuddyyaah di Simpang Pamulihan, Sumedang, tanggal 5 Desember pagi-pagi, ya, pagi-pagi tanggal 5 Desember sampai zuhur. Nah, namun minta, ya, minta kepada semua jamaah yang belum divaksin agar divaksin. Sekali lagi, yang belum divaksin agar divaksin dan tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Tetap menjaga protokol kesehatan, kebersihan, ya, harus tetap dijaga oleh kita terus sampai zero. ya, sampai nol levelnya, kan? Sampai nol. Mudah-mudahan secepatnya segala wabah penyakit dicabut oleh Allah dari Indonesia, khususnya dari dunia pada umumnya. Allah ganti dengan segala kebaikan, rahmat, keberkahan, hidayah dan taufiknya bagi kita dan bagi semua bangsa kita, bagi semua manusia di muka bumi ini. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asraril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima, wa akhilla atqiya ulama na'dha bil khairi. Rabbana aslih lana kulla syuhun wa aqirra birridha minkal uyun, waqdi anna rabbana kulla duyun, qabla an tadiyana rusul manun, waqfir surang da'akraman satara, wa salatullahi tamshal mustafa, manil alhamdi da'ana wal wafa, bi kitabin fihi linasi shifa, wa ala alil kirami syurafa, wa ala sahbin أمريت كفا سبحت فيها الحصوار وتلبش بماء حمير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظهري أمريت كفا سبحت فيها الحصوار وتلبش بماء حمير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظهري يسير الأمر علينا سعدا إن الأمر علينا عدا واستجب لنا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعة إن هذا الأمر علينا عذبا واستجب لنا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعة إن هذا الأمر علينا عذبا واستجب لنا دعانا كرما يا كريما أنت رب Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa 'asak ya rabbana darabna bi annana darabna وأننا أصرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد قش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون